Oke. Ini akan saya tarik ke samping. Untuk daun-daun sengaja saya biarkan supaya untuk mempercepat pertumbuhan cabang ya. Nah, seharusnya di sini tuh, di sini ada tunas yang saya harapkan, di sini ada tunas untuk mahkota di sini. Cabang-cabangnya ini saya biarkan dulu. Nanti saya lihat perkembangan kalau sudah besar. Kalau memang harus dipakai ya dipakai. Kalau memang harus dibuang ya saya buang. Nah, penampakannya sekarang seperti ini. Oke, hanya demikian saja. Hanya sesingkat ini. Kalau teman-teman ingin mengikuti perkembangan bahan bonsai Cascade ini, silahkan bisa di subscribe dulu channel ini, aktifkan juga tombol notifikasinya supaya ketika ke depan saya melihat atau memproses ini lagi, teman-teman bisa mengikuti. Oke, hanya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam nonolah bebas.